Hai Amazingers, jumpa lagi di YouTube channel Bli Kasep Krishna. Di video kali ini, Bli mau ngajakin kalian untuk melihat tempat melukat atau penyucian diri dan sekaligus ada pura dan tempat pemandian umumnya juga. Jadi tempat ini berada di Pura Mengening yang terletak di Desa Sarasede, Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, Bali. Area pura ini sangat sejuk dengan pemandangan alam yang asri dan banyak pohon besar yang tumbuh subur di tempat ini. Dan juga suasananya sangat indah. Pura Mengening ini juga merupakan pura untuk tempat melukat atau melakukan pembersihan diri dengan air suci dan tempat untuk meminta tirta atau air suci untuk upacara bagi umat Hindu di Bali. Di dalam area ini juga terdapat kolam untuk pembersihan diri. Kolam ini terbagi menjadi dua, yaitu kolam pemandian khusus wanita dan satu lagi kolam terpisah untuk laki-laki. Sumber mata air ini merupakan sumber mata air alami yang telah ada sejak abad ke-11. Air dalam kolam pemandian ini sangat sejuk dan jernih banget. Dan untuk dapat mandi pada kolam ini, diharapkan untuk mempersembahkan canang dan dupa sebelum kemudian mandi dan berdoa agar diberikan kesejukan secara jasmani dan rohani. Letak Pura Mengening ini berseberangan dengan Pura Tirta Empul, jadi jarak dengan Pura Tirta Empul kurang lebih 500 meter. Jika kalian tidak mau melukat, kalian juga bisa mandi di pemandian umumnya juga untuk menikmati kesejukan air di tempat ini. Pertama kalian masuk ke sini, itu kalian bakal jumpai ada air mancurnya. Nah, di sini kalian nggak boleh mandi, lihat ada larangannya. Di sini cuma boleh ambil air buat dibawa pulang. Sekarang kita udah sampai di bawah, ini udah paling ujung. Dan di bawah ini kita bisa mandi. Sini kita bisa melukat, ini dia. Enak banget di sini tuh, sejuk banget. Sangat-sangat sejuk. Tempat melukatnya itu sebelah sini yang cewek, sebelah tembok itu yang cowok. Nah, yang cewek ada sebelah sana. Ada yang lagi mandi, beli nggak bisa sorot karena tidak pakai atasan. Terus yang cowoknya itu ada di sebelah sini. Yang cowok ada di sebelah sini. Itu benar-benar sedikit. Airnya tuh benar-benar dingin dan sejuk banget. Ini lagi ada proyek, jadi agak berantakan. Ini kalau udah selesai ini bakal bagus banget. Sekian dulu video dari Bli Kasep Krishna. Mari sama-sama jaga alam ini dengan tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi penggunaan plastik agar alam ini tetap indah dan bersih untuk generasi kita seterusnya. Jangan lupa klik like dan kasih komentarnya kalian jika ada pertanyaan, dan pastinya klik subscribe YouTube channel Bli Kasep Krishna dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi penting lainnya yang ada di channel Bli Kasep Krishna. Thank you for watching this video and I love you all guys. Bye-bye. Kabuin ketakutan naik tangga ini. He's like a baby, you know. Hehehe.